bagi kalian semua yang masih pakai palen dan sampai saat ini masih percaya palen ganjur rebuff, dengerin lagu gua. Siapin aja kupingmu, panas-panas tuh kuping. Yuk ah, apa elu tega ngepick palen kok ngambil buff jungle? Kapan gua level 4-nya anjir anjir? Apa elu tega level 1 kok ngambil creep limit? Woi, gua telat level 2-nya, tolong. Apa lu benar-benar tega? Temen di keko sibuk ngejungle, opsnya ada di mana, makinnya di mana? Kayaknya tim ini orang bego. Emang tim tolong? Lu lagian sibuk ngejungle, mikir dong, mikir. Gua kan dikeng. Beleguk siap. Apa lu gak salah pilih palen kok talentnya roar? Edah, sekali ketok Zanis juga meninggal tuh orang. Apa lu gak salah Zanis jungle kok langsung penerirtut? Woi, item jungle-nya mana anjing? Apa lu juga gak salah pilih lubuk kok pakein boomstick? Udah gak ada di make, enggak ada lifesteal. Kayak sikit dong nih. Ah, hancur apa nama? Hancur bangkit? Hirup dari sancurna. Gimana? Udah panas belum? Lagi-lagi? Lagi atulah. Lagi. Apa lu gila punya support kok takutan mati? Woi, lu itu tank, masa archer yang maju duluan? Parah. Apa lu gila gak push tower kok sibuk ngejungle? Woi, itu tinggal push doang malah mutan. Aduh, apa lu benar-benar gila? Musuh rame kok maju sendiri, udah makalah level maju sendirian, akhirnya kalah nyalahin tim. Kebanyakan ganyak sih, tinggal di N aja malah gak di N. Kekampekan jadinya. Goblok. Apa lu gak stres lagi lost track kok masih dilanjut? Kalau LS belum saya ranked lah, ntar nular ke orang lain, tai. Apa lu gak stres dikasih tim yang WR-nya minus? Minus, rotasi gak becus, ngentot, ngentot. Apa lu benar-benar stres nyoba hero ko langsung direngkat? Yang satu AFK, yang satunya ngetrol, yang satunya lagi apa-apa? Tuh suara domba. Udah ya, untuk kalian yang masih ngetrol, AFK, dan feeder, jangan suka nyusahin orang. Kalau lagi bad play, mending gak usah main dulu. Cukup sekian dan terima kasih.